Tahun ini kembali kita dirahmatinya. Kembali bertemu dengan Ramadan, menjalankan ibadah sebulan lamanya hingga takbir berkumandang. Maka sekali lagi, mari kita rayakan dengan penuh rasa syukur kemenangan yang kita raih ini. Atas perlindungan dan kesehatan raga, kesempatan berkumpul bersama orang-orang tercinta, dan atas hidangan istimewa yang menghangatkan jiwa. Karena dalam setiap hidangan yang tersaji, ada banyak persenyawaan yang terjadi. Bahan-bahan yang berbeda dipadu menjadi satu oleh kehandalan dan kecintaan sang koki, hingga akhirnya menciptakan harmoni rasa yang kita nikmati. Karena perbedaan adalah niscaya, karena keragaman adalah karunia ilahi. Namun perpaduan dan persatuan hanya akan hadir melalui ikhtiar kita. Maka kali ini, mari kita nikmati Idul Fitri, bukan hanya sekedar saling memaafkan dan silaturahmi, namun juga tentang keragaman yang kita syukuri, dan perbedaan yang kita ramu bersama menjadi persatuan. Selamat menikmati jamuan Idul Fitri untuk kita semua. Semoga semangat dan kehangatan kita selalu terjaga untuk terus bersama-sama menjalin kepedulian dan mengusahakan persatuan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.